kedua kalinya, MTA Cabang Padas Ngawi, Jawa Timur menjadi lokasi Nafar Ramadan. Salah seorang peserta dalam Nafar kali ini ialah Muhammad Irfan Hanif yang masih berusia 12 tahun. Hanif yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Jebret Solo ini menjadi nafirin yang paling muda di cabang setempat. Tidak hanya menjadi nafirin termuda, Hanif ternyata juga telah hafal 6 juz dalam Al-Quran. Bahkan Hanif juga mendapatkan kesempatan menampilkan hafalannya di hadapan peserta lain. Di sisi lain, selain mengikuti materi yang disampaikan guru daerah, nafirin juga melaksanakan berbagai kegiatan yang dalam keseharian mungkin jarang mereka lakukan, mulai dari memasak hingga mencuci perabot makan. Seorang nafirin dari MTA Perwakilan Temanggung, Isnadi, mengatakan, Nafar Ramadan merupakan ajang mengamalkan ilmu yang diperoleh saat mengaji. Karena nafar ini merupakan suatu cara untuk bagaimana kita itu mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan sewaktu ngaji, itu akan terasa terbukti. Oleh karena itu, mari kita jadikan ini sebagai lahan, sebagai suatu wahana untuk menjadikan kita ke depan lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Kontributor Ngawi, Wisnu Adinugraha, MTA TV.